Assalamualaikum. Kali ini kita mau nge-review bakso lava. Kita buka dulu ya bungkusnya. Bentuknya kayak mangkok ya, mangkok yang ada tutupnya. Nih bentuknya seperti ini. Aduh berat. Selain kayak mangkok, kayak batok kelapa gitu ya. Tuh. Ini pakai tangannya dulu. Wah. Lalu kita potong. Langsung potong tengahnya aja ya. Wah. Wow. Tuh. Ini buat pecinta pedas, ini wajib banget pesen bakso lava ini karena nggak terhitung nih jumlah si cabai setannya tuh berapa, karena kan cabai setan tuh kayak level paling pedas gitu. Terus ini pasti buka langsung pada keluar gitu cabainya, kayak dari satu bakso ini kurang lebih seperempat gitu. Oh ada anaknya nih. Dia juga punya anak-anaknya di dalam. Sekitar 1, 2, 3. Ini ada yang menempel anaknya. Mungkin 4 bakso ya tadinya. Atau memang 3. Nah, berhubung ini pakai tempat yang ada kuahnya biar lebih oke, kita pindahin dulu nih ke piring. Oh! Jadi ini nggak usah pakai kuah dulu. Kita cobain dulu tanpa kuah. Oh my god, aku gak terlalu suka pedas. Kita cobain dulu. Ini ya penampakan si bakso lavanya ini. Bakso lava setan. Ini penampakannya guys. Mungkin dari satu bakso ini si menghabiskan si cengeknya ini seperempat kali ya. Seperempat kilo. Kita coba yang sedikit dulu karena aku nggak terlalu suka pedas. Kasih bumbunya dikit. Jadi, di dalamnya itu kayak saus, bumbu-bumbu dicampur sama si cengeknya ini. Ada yang sudah diulek, ada yang masih utuh. Itu tinggal pilihan. Dan bumbunya itu seperti ini. Ini ada di dalam bakso loh ya. Bumbunya itu seperti ini. Tuh teksturnya. Itu tuh tadi cuman pakai setitik banget, sedikit banget. Tanpa pakai cabai rawit nih. Sekarang yang anaknya ya. Tadi kan udah ibunya sedikit. Ibunya. Aduh ini masih banyak cabai-cabai yang menempel tapi gak apa-apa. Hah! Ini beneran loh. Beneran loh. Saus yang di dalamnya tuh ada asam, manis, gurih, enak aduh panas. Tapi enak sih, cuman karena nggak terlalu suka pedas jadi, aduh pedas banget. Aduh ngeces maaf. Gitu, jadi ada manis, asam, pedas. Diaduk menjadi satu, aduh pada semangat ya Allah ya Rob. Ya. Pokoknya ini baksonya enak, lembut teksturnya. Terus kuahnya mantep, si mantep, pokoknya si enak. Ya bagi pecinta pedas, yang gak suka pedas juga boleh banget nyobain agar kalian lebih berani lagi makan pedas. Apalagi untuk pecinta pedas wajib, wajib pisan nyobain si bakso lava ini. Udah dulu ya guys. Aduh mau minum ah.
Aduh. Aduh.